lagi dengan sesi Kakak Suara. Di video kali ini saya akan menanggapi request daripada salah satu subscriber kami, yaitu dengan Bapak Adi yang berlokasi di Kalimantan, yang dimana beliau mempunyai ukuran tanah 11x15 meter, tentunya dengan kebutuhan ruang yaitu 3 kamar tidur, toilet, ruang tamu, ruang keluarga, beserta dapur. Seperti biasa, tahapannya yaitu membuat skematik desain, menjelaskan mengenai penataan tata ruang interiornya beserta fasad arsitekturnya dan 3 dimensi animasinya. Terima kasih yang telah mengunjungi channel ini. Bagi yang belum mengklik subscribe dan like-nya, mohon untuk klik tombolnya supaya bersemangat lagi kami membuat atau membangun channel ini dengan baik, sehingga bisa berguna atau bermanfaat bagi orang yang membutuhkannya. Terima kasih. Ini adalah data denah existing pondasinya yang sudah terbangun, dan berikut terlampir juga untuk video pondasi. Situasinya seperti ini. Nah. Dan berikutnya adalah gambar rencana mengenai penataan ruangnya. Di sini ada beberapa item yang saya ubah mengenai ruang keluarga saya perbesar dan carport saya perkecil, serta untuk area taman saya coba alihkan di bagian tengah dan dapur di bagian pojok kiri ya. Selanjutnya kita bisa melihat untuk 3 dimensi animasinya. Selamat menyaksikan.